Mau pesan apa ya, Mbak? Oh, saya cuma mau pesan kalau sayang ke dia jangan berlebihan. Soalnya kalau ditinggal nanti sakit sekali rasanya. Hah? Mau pesan apa ya, Mbak? Pesan. Oh, saya mau pesan. Mbaknya jangan lupa makan ya. Jangan lupa minum juga biar tidak dehidrasi. Oh ya, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Ya. Halo, Mbak. Banyak kesini mau ngasih pesan juga. Iya, Mbak. Saya mau kasih pesan juga nih. Jadi, pedoman ejaan bahasa Indonesia sekarang sudah tidak pakai PU EBI lagi loh. Sekarang sudah berganti menjadi EJD edisi kelima. Oh iya, terima kasih ya, Mbak. Iya, jadi EJD edisi kelima ini berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa dan ditetapkan pada tanggal 16 Agustus tahun 2022. Oh iya, EJD edisi kelima ini juga bisa diakses melalui ejaan.kemdikbud.go.id. Oh gitu ya, Mbak. Oh, terima kasih ya, Mbak, atas informasinya. Jadi Mbak nggak mau pesen? Tidak sih, Mbak. Saya sudah makan di separuh sebelah. Oh, ya udah.